Oleh kerana kurangnya kesedaran dan pengetahuan guru-guru di Tarika Pelangi tentang penilaian dan pentaksiran autentik yang bersesuaian dengan kanak-kanak, kami telah menjalankan seminar penilaian dan pentaksiran autentik untuk guru-guru tersebut. Antara objektif pelaksanaan seminar ini ialah untuk memberi kesedaran kepada guru-guru mengenai penilaian dan pentaksiran autentik. Selain itu, seminar ini juga dilaksanakan adalah untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang kebaikan penggunaan penilaian dan pentaksiran autentik. Akhir sekali, objektif seminar ini diadakan juga adalah untuk menerangkan tentang perbezaan antara pentaksiran autentik dengan peperiksaan dalam meningkatkan pengetahuan guru-guru di Tarika Pelangi. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran, penilaian dan pentaksiran autentik? Pentaksiran merupakan satu proses sistematik yang dijalankan oleh guru untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Manakala, penilaian pula membawa maksud satu proses pengukuran dan pentafsiran atas perkembangan kanak-kanak dengan mendapatkan maklumat berdasarkan evidence atau bukti yang dikumpul untuk digunakan dalam membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Akhir sekali, pentaksiran autentik pula merujuk kepada satu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang relevan atau secara mudahnya kanak-kanak akan ditaksir semasa menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu pentaksiran autentik? Yang pertama, mementingkan proses. Membantu menunjukkan bagaimana murid dapat meningkatkan diri dan bukan hanya berdasarkan kedudukan yang sedia ada. Yang kedua, secara tidak formal. Tugasan autentik adalah terbuka dan memerlukan pelajar mengenal pasti sub-sub tugas yang diperlukan dalam menyelesaikan satu aktiviti. Yang ketiga, suasana yang semula jadi. Tugasan dengan adanya suasana semula jadi, penggunaan sumber yang pelbagai lebih baik daripada rujukan yang terhad bagi membolehkan pelajar mengakses dan mengenal pasti maklumat yang relevan sahaja daripada timbunan informasi yang tidak relevan. Yang keempat, bersifat diagnostik. Bermaksud tugasan autentik menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk mengenal pasti penyelesaian masalah daripada pelbagai perspektif dan sama ada dari segi teoretikal atau praktikal. Lebih baik daripada hanya merujuk kepada satu perspektif di mana pelajar perlu meniru untuk berjaya. Dan akhir sekali berterusan, tugasan autentik boleh diintegrasikan dan diaplikasikan meratas disiplin subjek dan mampu menjangkau lebih dari yang dispesifikasikan ataupun tugasan autentik adalah integrasi menyeluruh bersama dengan penilaian. Antara objektif pentaksiran dijalankan adalah untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Selain itu, pentaksiran dijalankan kepada murid-murid untuk mengenal pasti kecerdasan dan potensi serta kelebihan dan kelemahan mereka. Akhir sekali, objektif pentaksiran juga sebagai maklum balas tentang kemajuan serta perancangan dan tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan sama ada untuk meningkatkan kekuatan atau mengatasi kelemahan pembelajaran. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan penilaian dan pentaksiran. Di dalam penilaian dan pentaksiran ini, ia mampu memberikan banyak impak yang positif kepada guru-guru. Antaranya, guru dapat memantau perkembangan kanak-kanak tidak kira dari segi perkembangan kognitif, psikomotor, bahasa dan sebagainya. Guru juga dapat menilai pencapaian kanak-kanak secara menyeluruh. Bukan itu sahaja, guru-guru juga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan seseorang kanak-kanak. Sebagai contoh, melalui pentaksiran ini, guru dapat melihat kanak-kanak A lemah dalam subjek matematik tetapi sangat kreatif apabila melakukan aktiviti seni. Guru juga dapat melihat perkembangan dan potensi kanak-kanak dari semasa ke semasa. Tamsilnya, sebelum ini kanak-kanak B hanya mampu menghafal beberapa huruf sahaja. Lama-kelamaan, melalui aktiviti pentaksiran ini, guru-guru dapat memerhatikan bahawa kanak-kanak B ini mampu menghafal kesemua huruf dengan baik. Guru dapat meneliti keberkesanan aktiviti, runtin dan strategi yang digunakan. Perkara ini dapat dilihat melalui pentaksiran yang dilakukan ke atas kanak-kanak.
akhir sekali, guru dapat melakukan tindakan susulan secara serta merta. Seperti yang telah kita ketahui, pentaksiran dan peperiksaan mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Perbezaan yang pertama adalah peperiksaan dilakukan secara ujian bertulis, manakala pentaksiran dilakukan berdasarkan aktiviti. Seterusnya, peperiksaan hanya memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak semata-mata, manakala pentaksiran memfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Selain itu, peperiksaan juga perlu dilakukan secara seragam, iaitu kesemua kanak-kanak perlu melakukan peperiksaan tidak kira sama ada mereka lemah atau tidak minat terhadap subjek tersebut. Manakala, pentaksiran pula dilakukan berdasarkan minat dan latar belakang seseorang kanak-kanak. Selanjutnya, peperiksaan hanya dilihat berdasarkan hasilnya sahaja, manakala pentaksiran dilihat berdasarkan proses dan hasil pencapaiannya. Di samping itu, peperiksaan juga boleh memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan emosi kanak-kanak dengan wujudnya tekanan dan perasaan gelisah semasa kanak-kanak menjawab peperiksaan. Pentaksiran pula lebih mudah dilakukan oleh guru-guru kerana ia boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana jua tanpa memberikan tekanan terhadap kanak-kanak. Peperiksaan hanya menjadikan guru sebagai pengawal sahaja. Guru juga tidak boleh membantu kanak-kanak sewaktu mereka menjawab peperiksaan. Manakala, pentaksiran pula menjadikan guru seorang pemerhati dan pembimbing kanak-kanak sewaktu mereka menjalankan aktiviti. Akhir sekali, peperiksaan hanya dilakukan secara one-off, manakala pentaksiran dilakukan secara berterusan. Proses penilaian pentaksiran. Proses penilaian pentaksiran adalah cara untuk guru-guru menggunakan instrumen dalam penilaian dan pentaksiran. Proses yang pertama, guru-guru perlu merancang pentaksiran yang hendak dilakukan. Yang pertama, mengenal pasti murid. Yang kedua, menentukan standard pembelajaran. Yang ketiga, menentukan instrumen. Yang keempat, menentukan aspek yang hendak dinilai. Yang kelima, menentukan tempoh masa. Yang keenam, menentukan bila, iaitu tempat dan waktu. Proses yang kedua, membina instrumen. Guru-guru perlu membina instrumen yang sesuai dengan aktiviti yang hendak dijalankan supaya guru-guru dapat menilai perkembangan kanak-kanak berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Proses yang ketiga iaitu melaksanakan. Okey, guru-guru perlu melaksanakan pemerhatian terhadap kanak-kanak ketika kanak-kanak sedang menjalankan aktiviti. Okey, proses yang keempat, selepas guru-guru memerhatikan, guru-guru perlu merekodkan data yang telah guru-guru perhatikan dengan menulis di dalam instrumen yang telah dihasilkan. Seterusnya, guru-guru perlu menganalisis data yang telah direkodkan. Data ini perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru-guru membuat rumusan mengenai perkembangan kanak-kanak dan melaporkan perkembangan kanak-kanak kepada ibu bapa. Proses yang terakhir adalah melakukan tindakan susulan. Berdasarkan pentaksiran yang dijalankan, kanak-kanak yang mempunyai kelebihan perlu diberikan aktiviti pengukuhan. Manakala, kanak-kanak yang belum mencapai tahap penguasaan perlu diberikan aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan kanak-kanak. Guru-guru sekalian boleh menggunakan proses pelaksanaan pentaksiran yang saya terangkan sebentar tadi untuk digunakan semasa menilai perkembangan kanak-kanak. Contoh-contoh instrumen penilaian dan pentaksiran. Yang pertama, senarai semak. Definisi senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk menelpasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri dapat diperhatikan. Yang kedua, sesuatu perlakuan telah dilakukan dan yang akhir sekali kekerapan sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan.
Prosedur dalam menyediakan senarai semak adalah yang pertama disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat. Yang kedua, tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Dan yang ketiga, digunakan untuk melihat atau menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Dan yang keempat, hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Contoh kedua adalah skala kadar. Definisi skala kadar adalah darjah kemajuan yang menggambarkan pencapaian murid. Skala secara angka atau grade. Semasa merancang, guru perlu menentukan tajuk. Yang kedua, kemahiran. Tingkah laku dan aktiviti dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, penerangan skala dinyatakan. Dan yang keempat, skala kadar boleh digunakan secara individu, kelas atau kumpulan. Contoh skala kadar adalah A. Cemerlang, B. Amat baik, C. Baik, D. Sederhana dan E. Perlu diberi perhatian dan bimbingan. Contoh ketiga adalah rekod anekdot. Definisi rekod anekdot adalah satu catatan mengenai peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana berlaku. Prosedur dalam menyediakan rekod anekdot adalah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Yang kedua, mengenal pasti peristiwa yang penting atau signifikan kepada aspek perkembangan murid. Yang ketiga, menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. Panduan menulis rekod anekdot adalah, yang pertama, buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang berlaku tidak tercicir. Yang kedua, rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. Yang ketiga, menulis apa yang dilihat secara objektif. Yang keempat, memasukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Yang kelima, pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. Dan akhir sekali, maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid sahaja. Contoh yang terakhir adalah rekod berterusan. Definisi rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Perlakuan atau pertuturan murid dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Tempoh pemerhatian untuk rekod berterusan adalah hingga 3 hingga 5 minit sahaja. Prosedur dalam menyediakan rekod berterusan adalah fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Yang kedua, pastikan item yang difokuskan semasa pemerhatian. Yang ketiga, rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci, tepat dan padat. Dan akhir sekali, catatan dengan jelas setiap perlakuan mengikut turutan. Panduan menulis rekod berterusan. Yang pertama, rekod perkara yang benar-benar berlaku. Yang kedua, guna bahasa yang mudah difahami. Yang ketiga, guna singkatan semasa mencatat. Yang keempat, tulis secara terperinci tingkah laku yang diperhatikan. Yang kelima, tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan judgmental. Dan akhir sekali, pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel diletak di tempat yang strategik dan sulit. Sekian, terima kasih.